ada yang bayar satupun ya. Udah capek aku keliling-keliling. Mana jualan masih banyak lagi nih, belum ada yang ngambil. Aduh. Ya Allah, tel, piye to tel. Aduh, tol, sakit loh. Eh, Kak, enggak apa-apa kan? Makane to tel, hati-hati ya Allah. Ih, Kakak kenapa? Kok bisa jatuh? Enggak apa-apa kan? Sakit, tol, sakit. Kakak enggak apa-apa kan? Eh, Bang, giginya berdarah loh itu. Tolongin loh itu diobatin. Piye to tel, wong sing tiba sikil kok untune sing gede ya. Lambo yo tol, sakit kali lo tol. Tel enggak iso mlaku meneh. Aduh. Eh, Bang. Aduh. Digendong lo ini istrinya, kasihan lo enggak bisa jalan. Aduh, tol, sakit tol. Wes kene kene tak gendong. Kemana mana kene? Yo, budal. Ya Allah, kok bisa pula lah kakak itu nyungsep. Kakinya yang jatuh kok malah mulutnya pula yang berdarah. Tapi kok romantis sekali ya lakinya. Ya Allah, perhatian, mau digendong. Is, pengen aku punya laki kayak gitu. Kayak gini lah kok malah gak diisi energi. Lapar kali jadinya. Tempat mua udah masak belum dia ya? Andai aja ada laki-laki yang kayak abang itu, yang baik, perhatian, sayang sama istrinya. Kapan lah aku dapat suami ya? Ya Allah, baru lagi ku sapu loh, udah berpasir aja. Kenapa sih saya ini melamun-melamun kayak gitu ambil jalan? Is, kenapa kau melamun? Kak, ini loh kak, lagi kepikiran aku sama suami istri yang romantis kali ku tengok di depan tadi. Kenapa kau yang kepikiran sama suami orang? Ya alhamdulillah, berarti dia kan sayang sama istrinya kayak gitu. Bukan mikirin laki orang loh aku kak. Andai aja lah aku punya laki kayak gitu yang bisa pengertian, sayang sama aku, pasti aku gak kesepian loh kak. Berdoalah kau Is, biar jodohmu itu didekatkan yang baik, penyayang, perhatian. Kok gak kau ini aja, aplikasi di handphone itu kan banyak. Kau tinggal kocok dadu aja, kau cari yang jomblo sama kau, udah. Betul juga yang kau bilang kak. Bisa juga lah itu aku coba, mana tahu kan jodoh aku dapat di situ. Yaudahlah, masuk dulu lah aku ya kak. Iya Is, jangan lupa kau pakai minyak biar lompat-lompat dadu kau itu. Udah birahi kali kurasa dia sampai bisa kepikiran kayak gitu. Isaya. Ya, kok sunyi kali ya orang hari ini. Dari tadi aku buka, nggak ada yang beli. Apa udah habis THR orang ini? Jangan ngeluh. Astagfirullahaladzim. Besokor, besokor. Ayo, semangat, semangat. Bisa gak kau pelan ngomong? Kau aja yang ngageti aku loh. Udah tua dibilangin gak bisa. Semangat. Woi, kok kau jatuhkan pula bunga itu? Tiba-tiba nongol ngageti orang aja. Ini udah masak ini kayaknya. Dah. Biasa sih Mumu ini, pintunya terbuka. Mumu! Amo! Mumu! Di belakang, Bor! Kemana sih Mumu ini? Gak takut dia, rumahnya kemalingan. Masuk aja aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Mananya si Bordir ini? Teriak-teriak tapi orangnya gak ada. Kau ini lah Mumu, dipanggilin dari tadi, gak nyaut-nyaut. Kan ku bilang lo di belakang Bordir, kau yang gak dengar kok aku yang kau salahin sih. Mana ada kau jawab orang dari tadi ku panggil, gak nyaut-nyaut kau. Kau udah masak, lapar kali aku. Kau pun kan bisa kau tengok sendiri aku masak apa sih Bor, tinggal nengok aja pun kau susah kali. Ya warnanya kayak gitu aja pun kau marah-marah, sensitif kali kau. Ya udah kau ambil sendirilah makanan kau sana, jangan lupa kau tutup lagi lemarinya. Iya. Cobalah dulu apa yang dibilang Kak Mumu itu. Kocok dadu dulu, cek ombak, mana tahu ada yang nyangkut, kan sama aku lumayan. Ini Adnan. Kok ganteng ini ya? Ini Bang Boy pun juga ganteng. Ih, ini juga ganteng ini. Ih, biasa aja yang ini. Ada pesan. Ih, siapa nih? Ih. Kok ganteng ya? Sekali lah. Baca dulu. Hai juga. Ini Bang, cabenya dipisah ini ya Bang, kuahnya pun dipisah juga. Berapa Kak? 10.000 Bang, ini 10.000, ini 10.000.
Enggak ya? Iya. Makasih ya, Bang. Alhamdulillah, akhirnya buka dasar. Laris, laris, laris. Tadi kecapku macamnya habis lah. Kan tinggal sedikit ini, aku beli dulu lah ke depan. Gak apa-apa lah aku tinggalin. Dek, mau gak makan siang sama abang? Ih, aku udah bisa makan siang. Ih, sedekah dia. Ih, gue baleslah dulu. Iya bang, adek mau. Tapi jemput adek ya bang. Kok lama kali dibalas? Iya. Ya Allah, sedang kali. Betul juga yang kata Kak Bobo bilang. Itulah siap-siapan dulu aku. Enak aja masakan warna ini loh. Alah, banyak kali lah cakap kau bordir semua kau bilang enak. Kaki meja ini pun kok ditepungi, digoreng enak kau bilang. Enak kali kalian makan enak, gak ngajak-ngajak aku kalian ya. Enak makan apanya sih Rita, cuman makan kayak gini aja kok, masa apanya, kuinnya biasa aja. Oh iya kak, di mana orang itu bagi-bagi makanannya? Laprak aku loh kak, udah 3 hari gak makan. Siapa pula yang bagi-bagi makanan? Gak ada. Oh iya nyabor, yaudahlah aku cepet-cepet kesana, takut hujan aku soalnya nanti gak kebagian pula makanannya ya kan. Kok pergi pula dia nanti minta makan kah sama siapa-siapa aja pula dia, Bon? Udahlah, biarin aja! Mau hujan juga nya itu, nanti kehujanan pulangnya dia itu. Eh kak, kok merepet-merepet kan, Len? Nggak ada lo yang merepet-merepet, Ti. Si Bordir aja tadi agak kuat suaranya nengok si Rita. Orang dibilangnya tadi kami masak-masak enak di sini, makan enak. Mana ada, biasa aja nya. Terus dibilangnya lagi dia mau pergi ke sana minta-minta makan sama orang. Wih! Macam nggak tahu aja, Len, lo si Rita itu kayak mana. Iya kan, Ti? Sampai kali kalau ngelarinin dia ngomong kan? Sinilah kau, mau hujan, rusak nanti tengkorak kepalamu, sini. Padahal mau ke depan aku lo beli kecap, Bor, tapi ya udahlah gak apa-apa. Gak sabar aku, HP udah, dompet udah, parfum udah, dah semua udah lengkap, kita berangkat. Si saya tuh, Titik, cantik kali lo dia, mau kemana tuh? Aduh, kok ngumpul pula orang ini di sini, biasanya di belakang. Eh, Is! Kau cantik kali kau siang-siang kayak gini, mau kemana? Mau keluar aku bentar loh, Ti, menyari bedak, bedak aku habis. Ya mana lah kau, mau beli bedak aja kayak gitu bajumu. Kenapa rupanya kalau aku beli bedak kayak gini, kan sekali-sekali aku cantik. Yaudahlah wey, aku pergi dulu ya selak kesorean nanti. Iya ya, kok tumben pula sih saya pakai baju cantik kali kayak gitu, dia mau beli bedak. Biasanya enggak kayak gitunya dia. Kalian macam enggak tahu aja sih saya itu kayak mana. Hari-hari pun dia pakai bulu mata 5 lapisnya. Iya juga sih, tapi apa mungkin si Isaya itu mau jalan sama orang ya? Soalnya tadi kami cerita-cerita sama si Isaya kan, dia itu kubilang tadi pakai aplikasi-aplikasi kencan aja kau cari laki-laki, kubilang. Apa dia dapat cowok ya? Ih, bisa jadi juga lah itu mu. Paling dia keluar pakai baju biduan kayak gitu kok. Ih, nggak kurus-urus lah si Isaya itu, mau kayak mana. Udah beli kecap aku, warungku pun itu kutinggal tadi. Eh, tunggu nanti! Aku udah kenyang, mau inilah, aku bawa ya, cuci piringmu lah. Oh memang lah si Bordir ini udah kayak pacat aja, dia udah siap makan, langsung pergi dia. Kenapa aku gak beli kecap tempat sili aja? Ih mahal kali di situ, Bor, segini harganya 25.000, terus itu 3 hari lagi expired. Ih mahal kali, ya. Mana sih abang itu, kok belum datang jam segini? Katanya dia datang pakai kemeja hitam sama motor metik, tapi kok belum datang ya? Apa aku chat aja? Bang, abang di mana? Di saya itu, Ti. Katanya tadi dia mau beli bedak, kok masih di situ ya, Bor? Coba kita samperin. Bang, adik udah di depan gang ini loh. Ih, kok centang satu pula? Eh, Is, katanya mau beli bedak, nggak jadi. Eh, ini loh, Ti, lagi nunggu angkot loh aku. Ih, kenapa pula lah orang ini kesini? Kan ketahuan nanti aku mau jumpa cowok. Ah, ketahuan kok kan? Mau jumpain cowok kau! Oh, masa sih, Bang? Iya, ngomong kalah mati dia katanya mau jumpain cowok. Ih, ngeri kali ceritanya. Ih, bukan kayak gitu loh. Aku lagi nunggu jemputan dari kenalan aku loh. Mana-mana, coba lihat! Ini loh. Ibu tikali dia lu, Is. Nih,
Ganteng kan woy, inilah aku lagi kocok dadu tadi kan, kenalan sama dia. Itu pun disaran sama Kak Bu. Nanti aku mau juga lah Is, nanti ajarin aku ya. Tapi Is, kok hati-hati loh, nanti kok ditipu orang. Ih, jelek kali lah si Tati ini doanya, namanya juga aku usaha loh woy. Kan aku bosan juga hidup sendirian. Entah si Tati ini, bilang aja kok iri, jangan kayak gitu, ya kan Is. Pokoknya nanti kok ajarin aku ya. Kau udah telepon video sama dia? Belum lah, Bor. Orang ku tengok fotonya ganteng kali udah yakin kali lah aku. Apalagi dia ngajakin aku makan siang kan. Kita aja kalau belanja di online shop aja nengok gambarnya udah yakin kan. Ya beda lah, Is. Kalau belanja online aku pernah lo beli baju, Is. Cantik fotonya, gambarnya pun cantik. Tapi yang datang, jelek kali. Itu kan urusan kau ketipu. Masa dihubung-hubungkan sama kita ya kan? Kan namanya kami cari jodoh, ya kan, Is? Udah. Kenapa tukang tahu ini ngeliatin kita kayak gitu? Belok dia, Bor, gara-gara kau panggil. Mana ada aku manggil dia? Permisi, Kak. Kami gak pesen tahu, Bang! Gak ada, kau pesen tahu enggak kan? Gak ada, kami pesen tahu. Bukan, Kak. Saya bukan tukang tahu, Kak. Kakak ini saya ya? Bukan saya, aku Nul Dartista. Enggak, aku Angel Karamo. Ini saya. Ini dia. Iya, aku Isaya, Bang. Abang nyariin aku, ada apa ya? Ini aku, Sujiwo, teman chattinganmu. Kok tadi fotonya ganteng tinggi. Sekarang kayak memento tertinular kan? Iya, macam naganya kan. Kok beda ya dari di fotonya sama yang aslinya? Iya, kayaknya baru pulang dari pajak dia. Ya jelas beda lah, Dek. Dulu kan Abang kerja juga di toilet umum pajak, sekarang jadi along-along pajak, Abang, Dek. Oh iya, udah lama nungguin Abang, Dek. Iya, udah dari tadi dia nungguin Abang. Udah gak sabar kok, kan? Iya, udah lama loh dia tadi, Bang. Dia mau makan siang sama Abang katanya. Ih, cemburu lah, Angel Karamo. Udah setel lapar dia. Ih, Bang, gak jadilah, Bang. Gak lapar aku loh, Bang. Ih, aku gak nungguin Abang loh. Aku cuma nungguin angkot tadi di sini, ketemu sama kawan-kawanku. Adek, jangan gitulah. Kita kan udah janjian mau makan siang bareng-bareng. Ih, kok gak boleh kayak gitu? Abang ini udah jauh-jauh loh datang. Iya, udah capek-capek loh dia nunggu kau. Ih, udah lah. Iya, udah sana. Istirahat. Udah sana, jauh-jauh Abang ini. Abang pun tak kayak mana lah mau ngajakin jalan tapi bawa kayak gitu. Bisa di sini bisa deh. Udah naik aja, saya tinggal naik di situ aja nya. Iya, naik aja, tinggal gini aja naik. Rezeki enggak boleh ditolak. Ya udah, yuk, Dek, naik, Dek. Tak kayak mana lah naiknya ini, Bang. Bisa, Dek, di samping, Dek. Yuk. Semoga berjodoh ya, Is. Ya, mau lah minta ini. Udah tua dikasih tahu. Udah tua dikasih tahu. Apa? Coba siapa? Oh iya. Kalian macam enggak tahu aja lu si saya itu. Hari-hari pun dia pakai kacamata Udah cantik aku. Cantik tahu. Udah. Kenapa tukang tahu ini ngeliatin kita?